Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Ya, hari ini kita melanjutkan video kita yang kemarin, dimana kita ketemu si Excella yang sekarat ya teman-teman, yang udah ya gitulah pokoknya ya, sama si Wesker. Nggak tahu dikasih apa sama si Wesker ya, sampai si Excella itu berubah menjadi monster, sahabatku. Nah, hari ini kita bakal persiapan dulu, dimana aku udah beberapa hal yang aku mau siapin dulu ini. Terus bentar, aku kombin dulu ya, karena aku takutnya kalau misalnya nggak dikombin susah juga lagi ini pelornya, reloadnya lama. Wah, pelornya habis nih, susah apa. Nah, kita kasih pelor, kita kombin dulu kasih dari reload, reload. Nah, kita upgrade ya pistolnya si ini. Wah, kapasitasnya enggak usah sih, kapasitasnya enggak usah, udah ini lumayan nih, udah ada shotgun sama itu akunya ya. Oke, yuk kita let's go. Aku udah siapin ini nih, pelot shotgun. Nah, dah, yuk let's go, kita mulai sahabatku. Wah, apa yang terjadi nih? Udah kita lawan si Excella. Nah, sekarang kita sini nih. Gak tau dia apa. Oh, gak dead mate ya memang sih. Wih, tapi keren loh. Diinin sama si itu. Wah, keren. Dia kayaknya pergi sih pakai helikopter. Curang banget ya si Wesker ya. Kayaknya pakai helikopter. Jadi kita bakal pakai helikopter juga kayaknya. Oh, kita masuk sini. Disuruh masuk sini sahabatku. Aduh. Nah, ini. Apa ketemu Wesker lagi sahabatku? Wait. Diapain tuh? Okay, on a source block, when Jill said Wesker was planning to spread Udaburus throughout the world, he's planning to use this to spread it. Wesker, there he is. Come on, let's go. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength, it comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. Jadi kayak gitu, sahabatku. Affirmative. But he just took a dose, so it's going to be a while before he needs another one. Jadi mumpung kayaknya ada yang. Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum labeled PG678W. Wow. Jadi si maksudnya si Jill ini ngasih tahu kelemahannya si Wesker, bahwa yang suntikan yang ketemu si Excella itu, nah yang di dalam koper yang sempat ditembak sama si Chris ya jatuh, nah si siapa ngambil, nah ini bakal kita suntiki si Wesker ya. Apa yang terjadi nih kalau Wesker udah kita suntik pakai itu ya. Apakah dia lemah atau malah makin menjadi ya? Kita ya, ayo let's go. Siapa? Oh, jangan lama-lama dong. Kita bakal ngelawan si Wesker nih. Bang Henry enggak sabaran nih. Melawan si Wesker. Warning, fire detect in the engine room. Oh my god, kebakaran sahabatku. Wow. Aduh, males sekali ya. Ya elah, di banget. Bahaya. Bahaya coy. Tapi udahlah, turun aja. Ada waktunya.
Cepet-cepet lari. Lari. Bodoh amat. Cepat-cepat lari. Okay, nice. Go. Bahaya sahabat cok, karena kita warning udah ya, udah warning udah gak jelas gitu. Kita dapat kita full. Pintu terbuka sahabatku. Semoga aja nggak ada sesuatu yang bikin gua kesel. Giving. Itu di atas. Ah, udah. Ini ada juga. Ya. Aduh. Sudah. Kok makin banyak gitu zombinya. Kalengin gua aja sama si Sepa. Ya ke sini. Lah. Nah, kalau udah gimana? Diamin gitu. Oke. Mampus kok. Ngelawan aku lagi ya. Mau ngelawan aku lagi deh. Diapain? Aku gak bisa lagi. Mereka apa? Mereka tuh gimana? Oh udah kebuka. Lama banget pendingan ini. Lama coy. Udah kebuka nih. Nah udah nyatu nih. Yuk jam. Apaan tuh? Ayo siapa? Mencet bareng-bareng. Yo. Oke, ini dia sahabatku. Kita udah masuk zona kedua. Tempat ini berbahaya banget dah. Oh. Ah, mampus. Bentar, aku reload dulu, ya elah, mati dong. Oke, kita remove dulu. Let's go. Kita mulai sahabatku. Kacau dah. Oke, ini aja. Yuk. Pull bareng. Cepat siapa? Sip. Opening primary bulkhead. Please open the kitchen from the bulkhead. Oke. Oh, mampus kau. Ngelawan lagi, ha? Siapa lagi? Mampus kau. Kepalanya hilang sampai tuh. Kepalanya udah hilang, masih nombo. Bentar. Ini aneh banget sih sebenarnya. Udah palanya nung. Udah. Mundur. Dia mau main curang. Awas. Tembakin dia dong. Jangan lo diemin.
kalau lu jadi nggak bisa sih. Aduh, itunya doang, kantongnya doang yang pecah. Udahlah, kita naik. Aduh, ketemu rainbow lagi. Jadi emang gak bosan-bosan. Kita ombak, lari kita. Awas. Oh, mampus, kok mati. Oh my god, salah. Oke, kita buka. Lumayan nih, dapat banyak. Mampus kok. Ditembak pakai shotgun nggak mati, udah mau nggak mau. Oke, kita dapat cap. Ada satu lagi deh cap. Mana ya satu? Kebawah apa gitu? Kayaknya di bawah sih. Ah kan benar. Kayaknya di bawah. Sip. Ayo, let's go. Kita bakal kesana sahabatku. Hey Wesker, sini lo Wesker. Ayo, lawan aku. Cepet, masukin kartunya. Go. Aku pakai shotgun. Yo. Nah, ini dia nih. Yuk. Wesker, Anda udah keciduk ya. Siap-siap nih, keciduk nih. Oh ini kapal lagi, pesawatnya ya sahabat tuh. Don't you two ever tire of failing in your mission? You've really become quite an inconvenience for me. Gila, keren banget evolusinya ya. Dia kayak kalau dia yang lihat ini kayaknya slow motion, tapi kalau di sini gila. Why are you doing this? What do you accomplish by unleashing Ouroboros? Every day humans come one step closer to self. Lepasin siapa weh? Gila, udah ngehianatin gua, ngehianatin jir pula. Oke, lebu. This guy's a lot. This may be our only chance. Do it. Things are really getting interesting now, eh, Chris? Do you actually think you can defeat me? Either way, I'm not gonna stop until I'm dead. Kita lihat ya. Well, siapa nanti? I'll just have to kill you quickly. Oke, kita ngelawan Wesker, sahabatku. Wah. I'll see you dead. Woi. Okay. Oh. Gila sakit banget. Jatanya coy. Ini kayaknya ngejar. Oh, kan. Jadi siapa tuh? There's no point in hiding. Yo. Lepas aja. Itu mana bisa. Oh. Gila, di apa ini? Aha! Apakah pakai rudal kita, sahabatku? Oke.
Oke, kita pakai rudal nih. Eh, rudalnya miss. Kocak, kocak. Aduh, Bang Hendri, Bang Hendri. Kenapa dah? Lalu miss. Oh, udah. Eh, aduh. Udah, eh. Weh, lepasin, weh. Lepasin. Eh? Ah, mampus kau. Eseh. Hah? Pelawan lo kan? Mampus kau. Did it work? I think so. Mampus kau, Whisker. Mampus kau. Masih ngelawan gua, ha? Lu mau tipu-tipu gua, lu mau ngelawan gua. This isn't over, Chris. Sepertinya dia evolusi, sahabatku. Apa lagi nih? Harus pencet F kah? D kah? Atau S, D? Eh, siapa? Bagus, siapa ya? Walaupun cewek, dia berlarinya ngebut banget. Nah, lawan dia di pesawat pula ini. Wah, banyak banget gitu lawan di pesawat. Oke, okay. Saya di pesawat, sahabat tuh. Wah, cerita di pesawat pula nih kita. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. I don't need anyone else. Okay. I have Ouroboros. In less than five. Tuh kan dia tuh evolusi dari ini testernya dokter ini kayaknya. Terus disalahgunain gitu. We'll be released into the atmosphere, ensuring complete global. Tapi mumpung kita udah dapet suntikan tadi ya, kita suntik aja. Eh, oke, okay. Nice. Oke. Your feeble attempts only delay the inevitable. Wow. Dia masih cepet aja sahabatku, tapi kayaknya bayangannya ada yang perbedaan dikit ya. Genesis is at hand, and I will be the creator. Okay. Ayo tembak. Mampus kau. Ayo. Wow. Tangannya udah kena nih. Eh. Ayo. Kau lawan cewek. Lah, selalu meremehkan seorang cewek gitu. Anda sudah lemah ya, enggak kuat kayak tadi. Oke. Tembak. Aduh, dia megang kaki si Sepa pula ya. Aduh. Sepa, jangan. Wah, dia jadi si Chris teringat memori dia ketika Jill merelakan dia gitu. Wait, gak bisa.
Gak bisa coy, gak bisa sa. Wah, jatuh nih kita bakal jatuh ke gunung. Wah, pesawat ini bakal menuju ke Okay, nice. Dan pesawat ini pun wah, parah sih. Apakah anti lava atau kagak nih si ininya ya? Atau anti lava sahabatku? Wah, aku bagian ini penasaran nih. Apakah anti lava nih pesawat ya? Wah, kita udah di dalam gunung sahabatku. Wah, aku nggak tahu kalau gunung bisa kayak gini nih. Eh, aku kok sekarat ya? Kayak sekarat gitu sahabatku. Tuh, kayak sekarat. Padahal nggak sekarat sih sebenarnya. Oke. Kayaknya aku pakai shotgun aja. Wah, ada box-box ya, banyak lumayan lah. Nih. Come on, come on. Take it, Roger. Nah, ini punya lo. Nah. Oke. Okay. Nah, tanaman merah nih. Kita dapat tanaman merah. Come on. Okay. Take it. Okay. Nah, udah. Yuk. Nah, kemana nih disuruh? Oke, okay. Kita berjalan sahabat tuh. Wow. Kayak Nemesis saja baru muncul gitu. Wah, wah. Chris. Your mistake. It's over, Wesker. Over. Okay. Just getting started. Gak jadi masalah ya. Lo belum tahu Chris ya. Chris sudah emosi sama si Wesker nih. Sudah emosi kami ya. Udah emosi. Woi woi woi. Bahaya 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 bahaya. Bahaya bahaya bahaya. Bahaya ini bahaya. Oke, kita terpisah sahabatku. Kita jatuh. Udah katanya sana sana aman. Chris masih sehat. Oke. Okay. Lari. Oke, kita lari ke sini sahabatku. Humans have escaped this winnowing for far too long. Lo tembakin ya. Aku udah cover nih. Ayo. Lo muncul gua matiin lo. Ayo. Oh. Gila sih nembakin dia dari belakang gitu. Nembakin belakangnya itu. Bebenar aja sih nembakin belakangnya. Ayo, ayo, ayo. Lo mau apain? Ngapain coy? Ngapain lo, ha? Mau lawan lagi? Mau lawan lagi? Mundur kau. Oke. Wah, dia ngincerin si Sepa tapi mampus kau. Mampus kau. Kena. Aduh. Kena. Tuh, aduh gila. Mampus kau. Wow. Aduh, kena lagi kita. Pakai tara. River. Okay, nice. Nice, kita lari sahabatku, kita lari. Okay, dia udah mulai kumat lagi nih. Aku kehabisan pelor. Nembakin dia dari belakang aja.
Oke, ini dia sahabatku. Oke. Adik, cepat. Oh. Ayo Chris, apa sih kuat Chris? Oh. Oke. Okay. Gocha terus. Apa lagi? Aduh. Kita mudah. Aduh, si siapa habis tuh pelonnya di atas. Kasian banget aku liatnya. Mana dia? Halo. Oke. Okay. Gila apaan tuh? Gak jelas banget loh. Gak jelas banget. Oke. Okay. Oh, bahaya nih. Kena ini. Ada akhir apa? Lumayan lah, dapat. Ayo. Tunjukkan kekuatanmu, hei. Kayaknya di belakang nih. Ah, kena kan? Ez. Ah, kena lo, mampus kau. Oke. Okay. Apa yang terjadi? Wah, mantap. Wah, wow, Greymon nyatanya. Oke. Okay. Ya, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Oke. Okay. Apakah si Wesker masih hidup, sahabatku? Oke, okay. Ya, kita udah selamat ya. Jangan bilang ada Wesker nih. Tuh kan? Wow, dirudalin sahabatku. Makan nih RPG ya. Oke, okay, ready partner. Okay, lock and let's go. Wah, ini dia sahabatku. Gak bakal tembak dia. Gila, langsung kena palanya sahabatku. Headshot, mantap. Mantap, Seva. Wah. Really? Masih hidup? Atau mati nih? Mati atau masih hidup nih? Wah, kita udah pergi sahabatku. Kita udah pergi dari sana. Apa yang terjadi nih sahabatku? Apa yang terjadi ketika sudah Wesker-nya udah dikalahin ya? Nah, kita di helikopter. Oh, kita mendarat di tempat sesuatu sahabatku. Oh enggak, kita di helikopter mas. Aku ke Bang Hendrik kita di ini. Oh ini dia cerita ini. Finali. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear. Wah. Yeah. It's worth. Oh ini si Chris berbicara dalam hatinya nih. Yes. Selesai kah sahabatku? Ya, selesai. Rupanya kita udah tamat sahabatku. Wah, kita udah tamat sahabatku. Kita udah tamat. Tapi lagu backsoundnya ini backsound di
lagu utama ya. Mantap, mantap. Kita udah tamat di Resident Evil 5 nya sahabat. Wow, it's a magic. Berapa hari ya Bang Hendri ini nge-record ini? Kalau gak salah udah 17 video. Nah plus ini udah 18 video nih kayaknya. Wah gila sih, 18 part udah selesai, tamat langsung. Gila, gila. Secepat ini gua namatin Resident Evil 5. Tapi ya lumayan sih, kita Bang Hendri juga cerita sedikit tentang Resident Evil 5 ya. Kalau Bang Hendri di Resident Evil 5 ini, kalau Bang Hendri nggak main Resident Evil yang sebelum-sebelumnya, kayak Resident Evil 3, 2, atau 4, atau yang sebelum-sebelumnya ya sahabat cu, pasti ada ceritanya tentang Wesker ini. Nah kalau misalnya kalau kalian ini sahabat Hendri suka sama aku di Resident Evil, kalian coba komen di bawah ya, rekomendasi Resident Evil berapa yang mau saya mainin gitu. Atau mau Resident Evil 3 atau yang remake-nya, kan ada remake tuh. Kalau Resident Evil 2 juga ada remake-nya. Nah kalian tinggal komen di bawah aja sahabat tuh, kita bakal mainin. Ya Bang Hendri akan mainin game Resident Evil nya, kita bakal lanjutin story mode nya ya, karena banyak Resident Evil ini sampai 7 kan masalah ya sih. Keren. Tapi Bang Hendri seneng banget nih di Resident Evil 5, karena di komputer abang yang dengan spek yang gimana gitu ya, walaupun video abang kadang patah-patah gitu ya. Nah di sini Bang Hendri udah seneng banget, udah main game tamat. Ya baru dua game yang Bang Hendri tamatin. Kalau kalian ikutin terus channel Bang Hendri dari berapa minggu yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya, itu ada video yang dimana Bang Hendri tamatin Call of Duty ya. Nah itu pun di live streamingin sahabat. Nah hari ini kita udah tamat Resident Evil kita, dan banyak sih kita mau main game yang lain. Ini Bang Hendri seneng banget. Bang Hendri, wah, is the best lah gitu. Kalau Andre Lopez, wow, Andre Lopez, kayak pernah kenal gitu. Andre Lopez, kayak siapa ya? YouTuber gitu ya, YouTuber. Cuman nggak tahu sih benar atau enggak gitu. Masa YouTuber ikutan bikin game ini, mantap juga ya kayaknya. Kalau dia bikin game ini juga. Gila. Michael Lee, banyak ya yang orang yang terlibat di dalam game Resident Evil 5 ini sampai tuh. Banyak banget sih. Nah, lead demon animator ya, animator, produsernya, ininya CG Survivor-nya, gila keren Resident Evil ini. Gila. Tapi keren juga story dari awal sampai akhir ini juga lumayan. Lumayan seru gitu. Dimana kita ketemu banyak-banyak teman ya, yang si Wesker mengkhianatin gitu. Dari Jill disewa, maksudnya dimasukin alat atau chip untuk si Jill-nya itu menjadi kayak zombie gitu ya. Nah kalau yang si siapa ya namanya, si Exela itu yang di video sebelumnya. Nah Exela itu kayaknya gak tahu ya Bang Hendri, kayaknya dia suntik pakai yang Chris nembak gitu kali. Nah bisa jadi si Exela ini bunuh diri untuk melawan si Chris, karena dia gak punya kekuatan. Jadi si Exela ini mungkin dia menyuntikkan sesuatu di dalam tubuhnya, atau si Wesker suruh dia suntik gitu kan. Suntik kayak si dokter yang di video di part berapa gitu ya. Nah mungkin kayak gitu kali, dipaksa untuk menjadi tumbalnya gitu, untuk melawan si Chris, bunuh si Chris targetnya ya. Wah gila sih, ini keren. Wah ini terlalu pacik sih, kalau misalnya di ini gak bisa di skip. Oh bisa di skip sahabatku. Oke. Mati cuman sekali sahabatku. Wah
Oke, okay, Albert Wesker. Namanya Albert Wesker. Kalau aku panggil Wesker aja gitu. Tapi kalau di video kemarin dia memang manggil Albert si Excelannya. Wah. Ada new game sahabat cow. Wah, Sepa ya. Oh, jadi ada. Jadi kita pakai si Sepa bisa sahabat cow. Wah, ini banyak nih yang buka nih. Wah wah. Ada figur. Oke. Okay. Chris. Wah, ada caps. Ada kostum baru nih. Oke, okay. Kita dapat kostum baru. Bagus-bagus nih kayaknya. Kita bakal liatin ya sahabatku. Kita bakal liatin nih. Bang Hendy penasaran nih. Di play biasanya. Biasanya di play. Terus di, nah extra konten nih. Oh, extra figure. Nah kita udah dapat Chris. Wah, Chrisnya keren nih. Dia pakai shotgun gitu, shotgun triple gitu, gila mantap. Sakit tuh shotgunnya. Terus ada, wah, ini siapa ini? Siapa ini sahabatku? Coba kita pack ya. Si Sepa, wow, keren sih, keren keren keren, wow, gila. Oke, ini Chris ya. Lah, Chris jadi rainbow. Rainbow. Mantap kali. Wah, gila jadi rainbow dong. Nah, ini aduh, so cantik. So cantik. So cantik gitu sih. Ininya si Sepanya ya. Oke, kita lihat. Ini siapa ini? Wah, ini siapa sahabatku? Wah, kayaknya karakter baru lagi kita dapat ya. Terus ada lagi. Lah, ini cewek siapa gitu? Jangan bilang Jill ini ya. Jangan bilang Jill. Oh bukan, Rebecca. Kalau ini Berry. Berry, Rebecca. Wah, lumayan lah, bagus. Terus The Theodin apa ini? Wah, wah. Keren ya. The message apa ini ya namanya. Nah, kita udah dapat nih ya sahabatku, ada Lost in Nightmare. Nah, ada yang ini. Ya, ada yang ini. Terus ada mode ini kayaknya. Nah, ada yang mode ini sahabatku. Kita bakal lihat dulu Chris ya. Wah, keren keren keren. Ada safari juga ya kita ya. Wah, ada yang safari. Kalau saya apa? Aduh, cantik banget. Aduh. Aduh, Sepa cantik banget kamu, Sepa. Sepa cantik banget sahabatku, gila. Yang ini aja lah. Enggak cocok kalau safari ya. Kita pakai rainbow aja gitu, mantap kan. Cocok. Nah, fitur slime. Oke, ada fitur bagus. Wah, klasik horror sahabatku. Mantap lah. Lumayan, lumayan, lumayan. Tapi Chris mantap tuh. Oke sahabatku, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir video ini. Dan next kita bakal lanjutin dimana kita dapat extra konten ya. Kalau kalian setuju gua bikin videonya, kalian komen aja di bawah sahabatku ya, untuk kita melanjutkan si Resident Evil 5 ini dengan extra konten ya. Oke, gua dari Hendrik Mas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.